Ya pemirsa, wisata pemandian Tirta Kali Batu Putih yang berada di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, ramai dikunjungi oleh warga. Untuk mengisi liburan akhir pekan, selain cocok dijadikan tempat berkumpul bersama keluarga, biaya masuk ke tempat wisata yang satu ini juga tidak merogoh kocek yang mahal. Salah satu tempat wisata alam di Kabupaten Sarolangun yang memiliki daya tarik tersendiri dan cocok dijadikan tempat liburan bersama keluarga, yakni pemandian Tirta Kali Batu Putih. Tempat wisata yang berada di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, tepatnya di tengah perkebunan warga ini, memiliki aliran air sungai yang jernih dan dialasi dengan bebatuan putih pada dasar sungai, sehingga terlihat begitu indah. Tidak sedikit masyarakat luar daerah seperti warga Sumatera Selatan, Kota Jambi, dan berbagai daerah lainnya menjadikan pemandian Tirta Kali Batu Putih ini sebagai tujuan wisata liburan bersama keluarga. Wisata alam pemandian Tirta Kali Batu Putih yang masih mengalami keterbatasan fasilitas ini rencananya akan digandeng di Disparpora Sarolangun dengan membentuk Himpunan Pramuwisata Indonesia di Sarolangun. Kasiadi, Kadis Disparpora Sarolangun mengatakan, tempat ini akan menjadi potensi wisata alam yang diminati warga ke depannya. Untuk kerjasama dengan beberapa pelaku kepariwisataan dari Jambi usia, seperti Himpunan Pramu Wisata Indonesia yang mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi akan kami bentuk untuk pengurusan di Sarolangun. Untuk Sarolangun ini sebagaimana kita tahu ada beberapa titik, cuman yang lebih banyak dikunjungi masyarakat adalah yang pemandian ini, karena sampai detik ini walaupun fasilitasnya banyak yang kurang memadai tapi murah meriah, cuman diambil biaya parkir, sementara biaya masuk tidak dipungut biaya. Mungkin itu salah satu daya tarik dari pemandian ini. Untuk berliburan di tempat wisata alam satu ini, pengunjung tidak harus merogoh kocek yang tinggi. Para pengunjung hanya cukup membayar biaya parkir kendaraan saja. Selamat Riyadi, CTV melaporkan.